Gerat lari menuju arah Mado. Sampai di Mado, dokter sendiri dihadang, kemudian dipukuli dengan besi, kemudian digiring ke jurang dan langsung ditendang ke arah jurang. Pada pukul 9 lewat sekitar 11 menit, mereka bergerak lagi menuju ke barak yang kedua yang dipimpin langsung oleh saya sendiri sebagai ketua tim. Di situ kami ada 6 orang. Saya sendiri sebagai ketua tim, Paman Celo, Paman Emmanuel Abi, Paman Patra, Suster Christine, Suster Anti, dan juga Suster Ella yang sudah menjadi almarhum. Pada saat itu juga mereka melakukan hal yang sama, menghancurkan kaca-kaca jendela dan juga memukul pintu-pintu, berusaha untuk masuk ke dalam untuk menyerang kami. Mereka juga menyiram bensin di sekitar barak medis dan juga mulai membakarnya. Saat pembakaran terjadi, yang ada di dalam puskesmas hanya tersisa saya, Paman Patra, dan juga ketiga suster itu. Paman Eman saat itu berada di dalam puskesmas karena sedang buang air besar. Pada saat itu sedang terjadi pembakaran, saya sendiri meminta untuk ketiga teman putri saya atau suster untuk kami segera keluar dari dalam barak itu. Tetapi karena mereka perempuan tidak bisa mengantisipasi situasi, sehingga mereka memilih lebih tenang di dalam barak itu. Makin lama asap makin tebal, rumah sudah mulai, barak sudah mulai terbakar, sehingga saya memilih untuk mengurung ketiga teman suster tadi bersama saya langsung di dalam kamar WC karena agak lebih aman. Sekitar pukul 9:20 menit, sudah tidak bisa ditahan lagi karena memang rumah sudah pelafon-pelafon yang terbakar sudah mulai pada runtuh. Sehingga saya memilih untuk mengajak ketiga suster ini untuk keluar dari dalam barak medis. Pada saat kami berusaha untuk lari menghindari amukan KKB, kami memilih lari ke depan, mereka sudah menghadang kami pada posisi depan. Kemudian saya berusaha merangkul ketiga suster menuju ke jurang, tetapi sampai di belakang jurang yang ada di belakang barak medis juga mereka sudah berada di situ dengan diperlengkapi senjata dan juga busur dan anak panah. Akhirnya saya berusaha untuk mengamankan ketiga suster ke rumah warga yang terdekat, jaraknya sekitar 5 meter dari barak medis itu. Sesampainya di situ, mereka juga ada di situ berusaha untuk membakar rumah warga yang di sebelah. Akhirnya saya memilih untuk mengamankan ketiga suster di dalam gedung kamar mandi dari rumah masyarakat itu. Sekitar 30 menit kami berada di dalam kamar WC, kejadian semakin brutal. Mereka semakin membabi buta, memanah teman kami Paman Emmanuel Abi, kemudian mereka mulai membakar rumah-rumah warga dan juga pasar, serta bank, rumah distrik yang ada di sekitaran barak medis itu. Kejadian semakin brutal, akhirnya saya mengambil keputusan untuk kami bisa mengamankan diri. Dalam hitungan detik saja, saya sebagai laki-laki mengamankan tiga orang perempuan pastinya tidak bisa karena mereka mengejar kami dengan senjata dan juga busur dan anak panah. Tidak ada jalan lagi, kami memilih lari ke depan, mereka sudah menghadang ke samping kiri kanan dan juga mereka sudah menghadang semua. Akhirnya di belakang kami terdapat jurang yang cukup terjal, kedalamannya sekitar 500 meter dengan sudut ketajamannya itu sekitar 90 derajat. Tanpa berpikir panjang, saya bertanya kepada ketiga suster itu bagaimana kita harus mengamankan diri. Mereka menjawabnya, kita lompat saja. Akhirnya tanpa berpikir panjang, saya menghitung 1-3. Dan saya sendiri lompat pertama. Kemudian ketiga suster mengikuti saya untuk melompatnya. Sesampainya di bawah, kami pikir bahwa kami sudah aman dari kejaran mereka. Tetapi mereka tetap mengikuti kami ke bawah. Sampai ke bawah, saya sendiri tersangkut di akar pohon. Kemudian ketiga suster yang lainnya, yang satunya suster Chris tersangkut di pohon juga. Suster Ella tersangkut di antara semak-semak. Kemudian suster Anti, dia melompat jaraknya sekitar 150 meter ke kedalaman jurang ini gitu. Dan dia juga tersangkut di semak-semak. Mereka terus mengikuti kami ke bawah, kemudian mendapati suster Anti di bawah. Kemudian mereka naik, dapat lagi suster Ella yang sekarang sudah ada di almarhum. Kemudian mereka dapat lagi suster Chris. Saya sendiri mereka tidak dapat karena saya sembunyi di antara tebing dan juga akar-akar. Kemudian mereka mengumpulkan ketiga suster ini.
Kemudian mereka semakin membabi buta. Mereka mulai menelanjangi suster dengan tidak membuka pakaiannya secara sopan, tetapi mereka menelanjanginya dengan parang tajam atau parang, langsung dipotong saja pakaian mereka, mulai dibuka dari baju sampai celana dalam semuanya. Mereka tiga ditelanjangi, kemudian mulai dianiaya secara tidak manusiawi. Paha mereka ditikam, muka mereka ditonjok, kemudian minta maaf, tetapi kemaluan mereka ditikam juga dengan parang.